Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat rakel stiker. Ini rakel stiker ini biasanya dipakai buat pasang stiker seperti pada video-video saya atau video-video orang pasang stiker. Oke, untuk rakel stiker ini bisa kalian dapatkan di toko online atau toko-toko stiker terdekat. Ini harganya bervariasi, tapi di bawah Rp50.000 ini. Ini kalau beli alatnya ini belum dapat apa ini namanya, gabusnya. Ini teksturnya lembut, jadi buat masang biar enggak baret-baret. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara pasang ini biar nanti bisa digunakan. Ini dijual terpisah ya, ini mereknya 3M, biasanya gulungan. Oke, langsung saja. Pertama kalian siapkan skotlet dulu sedikit. Ini tujuannya buat melapisi biar nanti kalau mau ganti ini gampang, tinggal klepek. Ini perlu dilapisi. Ya, nanti kalau ganti lemnya tidak nempel, sisa lemnya tidak nempel di rakel ini. Kita rapikan biar bagus. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tempelkan ini 3M-nya. Kita ukur dulu biar pas. Ini ada lapisannya ya bos, ini dibuka dulu. Ini masangnya separuh-separuh, jadi separuh di sini, separuh di sini. Selanjutnya kita rapikan bagian pinggirnya. Nah, sudah selesai. Ini siap digunakan untuk bekerja mencari uang.
Oke, terima kasih sudah menonton videonya.